cepat. Aku harus lebih cepat. Apa yang kamu maksud dengan harus lebih cepat? Bukan ucapan terima kasih yang kamu berikan, tapi apa ini? Kamu meledakkan gua ini, ha? Itu aku lakukan karena Raja Babi Ngesot itu menteror Harry, menyakiti Harry, mengambil Harry yang tak kupersembahkan. Yang seharusnya dipersembahkan adalah Dimas, bukan Harry. Tapi ternyata Dimas bukan anak kandung kamu. Dimas anak angkat. Dimas bukan satu darah dengan kamu. Kenapa kamu tidak bilang pada saat perjanjian dibuat kalau Dimas anak angkat? Perjanjian tetap perjanjian, Ki. Perjanjian yang benar adalah Dimas yang seharusnya dipersembahkan. Raja Babi Ngesot tanpa memberitahu saya membunuh Harry tanpa ampun. Harry itu anak baik. Harry itu anak pintar, Ki. Herman, lagi tegaskan. Perjanjian tetap perjanjian. Raja Babi Ngesot menerima hanya anak kandung, bukan anak angkat. Batu Haji benar. Kamu kalah janji, Herman. Kalau kamu tidak terima, maka prajuritku akan mengakhiri hidupmu. Habisi dia. Jangan salahkan aku, Herman. Akhirnya, kematian yang kamu terima. Dari mulutnya Pak Herman. Apa kamu bilang suara babi? Iya, Pak Kiai. Masa Pak Kiai nggak dengar?
Astagfirullahaladzim. Ayo. Ayo bubar. Bubar. Ada apa ini, Pak? Oh, benar kan, Bu? Pak Herman itu ngepet. Iya, iya. Oh, iya. Ngepet dia, Bu. Iya, betul kan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Sebaiknya kita minggir, Bu. Ayo. Oke, bagaimana Ipa dengan suami saya? Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Babinya jadi banyak, Pak Ustaz. Sabar, Bu. Pak Herman itu manusia. Tidak mungkin jenazahnya dikelilingi babi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunkanlah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi Herman, ya Allah. Ardi wal ampunkanlah, ya Allah. Hati, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Izinkan hamba-Mu untuk mengusir babi-babi itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Mira, sebaiknya jenazahnya dikafani dan kita sholatkan. Iya, Pak. Yakin kalau bapak itu ngepet. Terus kau percaya kalau bapak kamu itu ngepet? Tentu saja, karena Dimas pernah menegoki ibu dan bapak sedang melakukan ritualnya. Cukup Dimas, kamu tuh jangan sok tahu ya. Mendingan sekarang kamu tinggalin ibu di sini sendiri. Ayo sana pergi. Apa? Kamu ngomong apa? Hah? Udah sana pergi. Pasti kami gak akan pernah sampai salah jalan seperti ini, ya Allah. Seandainya dulu kami lebih sering berdoa, sholat dan tahajud, kami pasti tidak akan mengalami hal seperti ini, ya Allah. Karena mental kami yang sangat rapuh dan kemiskinan yang menghimpit kami, ya Allah. Sengaja datang saat papa lagi nggak ada ya. Untuk apa kesini lagi? 3 hari yang lalu kamu datang karena anakmu sakit. 2 hari yang lalu karena kamu tidak masak. Lalu sekarang karena kamu punya beras. Karena suamimu tidak pernah memberikan uang belanja ke kamu, iya kan? Bapak ini kenapa toh sama anak kok seperti itu? Biarin, Bu. Ini kesempatan baik untuk membuka mata anakmu ini. Kalau apa yang bapak katakan dulu itu benar. Kan bapak sudah memperingatkan berkali-kali. Kalau kamu itu jangan percaya dengan koperasi yang menawarkan bunga cukup tinggi. Tapi Herman tetap memasukkan uangnya ke koperasi itu. Setelah itu, apa yang terjadi? Karena memang koperasi itu fiktif. Ketuanya dan pengurusnya membawa kabur uang itu, iya kan? Pak,
biarin, Bu. Kamu masih ingat kan? Walaupun dia masih muda, Dimas anak angkatmu itu. Tapi dia pernah mengingatkan untuk kamu itu jangan pernah tergiur dengan bunga operasi yang cukup tinggi. Itu sama juga dengan riba. Tentu saja Dimas diam. Tapi apa yang dikatakan Dimas benar. Herman bangkrut karena uang koperasi dibawa kabur oleh pengurusnya. Dan ingat, ketika Bapak memperingati, jangan sekali-sekali pinjam uang bank untuk modal kalau usahanya belum jelas. Tapi Herman tetap meminjam uang untuk modal. Lalu apa yang terjadi? Usahanya bangkrut dan bank akhirnya menyita rumah yang dianggunkannya. Sudah, Pak. Cukup. Kalau saja dulu kalian mau mendengar nasihat Bapak, tentu kehidupan kamu gak seperti sekarang ini. Kamu punya rumah dan tidak ngontrak, yang setiap tahun harus kebingungan mencari tempat tinggal. Sudah, Pak, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Gak enak sama tetangga. Ayo, Mira masuk. Gak usah deh, Bu. Mira mau pulang aja. Mira. Aduh, Ra. Bapak itu bermaksud baik. Jangan salah paham. Ini, Bapak ada uang sedikit dari penjualan ayam. Ambillah. Gak usah, Pak. Gak usah. Bapak kamu itu memang gak pernah baik sama aku. Selalu mencela aku, selalu menghina aku. Aku udah mencari pekerjaan kemana-mana. Tapi aku harus bilang apa kalau semua tempat yang aku datangi jawabannya selalu gak ada lowongan. Kamu tahu kan? Aku itu sudah melakukan apapun buat kita. Aku jadi kuli panggul, aku jadi kuli angkut, aku jadi tukang beca, apapun. Tapi semuanya itu aku hanya menjadi pekerja cadangan, gak ada yang tetap. Gara-gara aku, kamu jadi susah, kamu jadi menderita. Gara-gara aku, kamu jadi dijauhin sama keluarga kamu. Udahlah, Mas. Kamu gak perlu sesali nasib kamu. Mau kamu seperti apapun, ya. Saya jangan ditunjukin dong ke orang-orang. Saya kesal dengan istri kamu yang utang terus dan tidak mau bayar. Saya akan bayar. Kapan? Ya nanti kalau saya udah kerja. Emang kapan Mas Herman kerja? Hah? Cukup. Saya memang utang sama kamu, tapi kamu jangan mempermalukan harga diri saya. Oh, bayar utang kamu Mas Herman. Kalau Mas Herman tidak punya malu. Pikir aku gak malu, Rah. Urusan utang begini aja aku mesti berurusan sama RW, sama RT, sama kelurahan. Yaudah kalau gitu kita pindah aja yuk, Mas, dari sini. Pindah? Mau kemana? Utang aja belum beres. Lagi pula kita juga gak punya uang. Mau pergi kemana, Rah? Masih kayak gitu, Mas. Tanpa usaha. Siapa tuh, Mas?
Kok pengemis ya? Gak mungkin pengemis. Masa rapi begitu? Kalian ingin kaya? Ingin hidup berlimpah harta? Kalian bosan dengan kemelaratan, dihina, serta dikucilkan terus menerus seperti ini? Pergilah ke gua Celeng Sare atau babi ngesot. Gua Celeng Sare. Gua babi ngesot. Mas, mungkin setelah belokan itu, apa yang kita cari pasti bakal kita temukan, Mas. Iya betul. Ayo kita kesana. Silo banget ya. Hah? Iya mas. Jangan takut. Ayolah teruskan langkah kalian. Ini gimana mau masuk Rah? Silo banget. Kita gak bisa ngeliat jalan. Tapi mas, Ki Ganjar bilang kita harus melaksanakan semua perintah apapun yang kita dengar. Kalau kalian tidak terus, kalian tidak akan bisa keluar lagi. Cobalah kalian menoleh ke belakang. Ayolah maju. Selamat datang di Gua Celeng Sare, anak-anakku. Ki Ganjar sudah memberitahu padaku tentang kalian. Marilah. Iya, Ki. Kami kesini atas petunjuk dari Ki Ganjar. Kalian benar-benar ingin kaya? Iya. Iya. Kalau begitu, adu permukaan kembang setaman yang ada di hadapan kalian. Lalu katakan padaku, apa yang kamu lihat di dalamnya? Lakukan bila. Jadi tumbal. Itu syarat utama. Sekarang kamu yang aduk. Kami akan jadi abdimu, abdi setiamu. Apa yang kamu lihat? Saya melihat saya dan istri saya akan menjadi abdi Raja Babi. Ya, begitu kalian menjadi keluarga, maka kalian menjadi abdi setia Raja Babi Ngesot. Atau Raja Celeng Sare. Tapi tentu saja setelah kalian dipanggil. Ya, mau gimana lagi mas? Mau hidup enak, ya pasti ada resikonya kan? Istrimu benar. Iya Ki, kami gak keberatan kalau kami harus mengabdi pada Raja Celeng Sare atau pada Raja Babi Ngesot. Setelah kematian kami, yang penting kami diberi kekayaan dan kemudahan. Mas, kamu udah siap? Siap. Dadio. Mas, ingat kata kuncen sesepuh. Hanya yang bercela dan ada rimbunan yang bisa kau masukin. Iya. Dan ingat, badan transparanmu itu hanya bisa masuk melalui celah jendela atau pintu.
Jadi kamu harus menggosokkan badan celengmu itu ke jendela atau pintu. Iya. Dan kamu gak usah khawatir, sentir kehidupan kamu akan aku jaga. Kalau kamu lapar, aku akan memakan ubi mentah untuk kamu. Kalau kamu haus, aku akan meminum air kelapa muda untuk kamu. Kamu hati-hati ya, Mas. Selamat jalan. Suara dubrak-dubrak gitu ya, Pak? Suara dubrak apa? Wong lemari aja ketutup rapat begitu. Ada apa ini? Kalau daun yang di atas tampak bergerak, itu berarti usaha suami berhasil. Apa yang ada di tampak? Uangnya udah nyampe. Lah, kita berhasil, lah. Ya Allah, lah, ya ampun, duitnya banyak banget, ya Allah, lah. Kita bisa makan enak. Iya, dan kita bisa keluar dari rumah ini. Iya, lah. Pak, Ibu. Uang dari mana, Pak? Sekali. Ini sama Bapak kaya. Ini uang dari teman Bapak dipinjemin buat modal usaha. Udah deh. Udah. Sekarang kalian tidur lagi ya. Ini udah malam. Ayo, yang Dimas heran. Teman Bapak itu baik banget ya. Dia bisa ngasih Bapak modal sampai miliaran. Sampai Bapak bisa beli rumah, beli mobil, sampai punya perusahaan lagi. Udah deh, gak usah dibahas ya. Udah, yang penting sekarang terima kenyataan. Makan yang kenyang ya. Kalau kurang, tambah lagi. Bu! Bu, maaf Bu. Di depan ada tamu, Bu. Pak, Bu, aku pikir kalian itu nggak mau datang ke sini. Dadang, mereka ini orang tua saya. Loh, jadi Bapak sama Ibu benar orang tuanya Bu Mira? Aduh, Pak, maaf ya Pak ya kalau tadi saya nyambungnya kurang sopan, Pak. Ya udah kalau gitu motornya Bapak tolong dimasukin ke dalam ya. Kan aku bisa jemput. Aduh, hebat kamu Herman. Tapi pekerjaan apa kamu yang malah sampai secepat ini hebatnya? Kami itu punya usaha angkutan grosir macam-macam, Pak. Wah,
bagus kalau kayak begitu. Hebat kamu. Kali rumah kamu ada kolam renangnya lagi. Besar ya kolam renangnya. Tapi kamu bisa berenang gak? Bisa. Bagus Dimas. Yang kakek suka, kamu tidak pernah lupa kepada Allah. Dan kamu selalu mendirikan sholatmu. Tapi Mbah, ada yang Dimas mau tanyain. Mau nanya apa? Kata Bapak, yang bikin Bapak kayak gini itu temannya Bapak, Mbah. Mbah tahu nggak siapa teman Bapak yang ngasih Bapak kekayaan sebanyak ini? Oh, berarti kamu juga merasa heran ya? Kenapa Bapakmu bisa kaya raya seperti ini? Iya, Mbah. Gantung, Bu. Tapi kurasa nggak ada salahnya kan kalau Bapak punya pikiran seperti itu. Wong Dimas anaknya aja heran Bapaknya bisa kaya mendadak seperti itu. Apalagi Bapak. Hilangkan pikiran jelek Bapak. Itu sebenarnya pikiran nggak bagus. Bu, kalau memang benar Herman punya perusahaan angkutan dan jadi grosir seperti yang dikatakan Mira, kok aku jadi kurang percaya? Bagaimana mungkin orang yang kurang berpengalaman tiba-tiba jadi pengusaha? Ini benar-benar aneh loh, Bu. Lalu menurut Bapak, pekerjaan Herman itu sebenarnya apa? Aku takut Herman jadi kurir narkoba, Bu. Sudah sebelum menjalik, Pak. Jangan sampai kita punya menantu kerjanya seperti itu. Jalan yang paling terdekat sasa. Ini dia. Mas. Anak-anak udah tidur? Udah. Gimana? Kamu udah tentuin tempat sasarannya di mana? Iya. Nih. Ini dia. Nih, kamu lihat ini jalannya. Ini jalan yang paling terdekat dan ini sasarannya. Ini rumah siapa? Ini rumah penjudi. Gak ada salahnya kan? Kita ngepet rumah penjudi. Siapa tahu uangnya itu berpeti-peti. Iya, tapi namanya siapa, Mas? Aku tuh butuh namanya. Namanya itu Danu Kumara. Dan dia adalah penjudi yang paling kaya sekabupaten. Coba kamu bisa bayangin. Pasti uangnya banyak banget. Iya. Kalau gitu, gimana kalau kita mulai aja? Ayo. Mas, ini adalah kelima kalinya kita ngepet. Dan kita selalu berhasil. Dan gak pernah ada orang yang ngerasa kehilangan uang atau curiga sama kita. Iya, mudah-mudahan yang kelima ini berhasil ya. Udah, cepat kamu baca doanya. Bapak, akhirnya Dimas tahu apa yang sebenarnya Bapak lakukan. Bapak ngepet. Kamu ada yang Mas? Kamu hati-hati ya, Mas. Jangan sampai kamu menimbulkan suara. Aku Mas kenal sekali. Jangan. Makan dulu. Oh, nah.
suara apa-apa, Bang Gatot. Paling juga suara kucing. Dir. Tapi kucing baunya tidak seperti ini, Dir. Ini bau celeng, Dir. Ini bau babi hutan, Dir. Bang Gatot, ini ada-ada aja. Biasa aja kalau mau kalah. Udahlah, nggak usah dipikirin. Nggak ada apa-apa kok. Udahlah, anggap aja kucing. Tapi awas kalau salah ya. Tenang aja, tenang, nggak usah dipikirin. Ayo main lagi. Ayo, setir dulu. Semua lihat sendiri. Seluruh isi brankas ini telah dikuras habis oleh babi ngepet. Saya harus bisa menangkap, menghajar
kalau perlu menelanjangi siapa yang jadi babi ngepet itu. Kalau memang benar yang jadi babi ngepet itu berasal dari daerah kita, kita harus tahu siapa sebenarnya dia. Dan kalau memang berasal dari daerah di luar daerah kita, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberitahu para tetangganya agar mereka lebih berhati-hati. Karena babi ngepet yang selama ini meresahkan mereka tinggal di antara mereka. Yang jadi babi ngepet itu namanya Herman. Herman? Maksud ibu Herman pengusaha jasa angkut dan grosir itu? Mbak Imohtar dan beberapa tetangga lainnya yang mengatakan demikian. Katanya sebelum ini Herman itu hidupnya sangat melarat, sangat miskin, hutangnya sana sini. Kalau dia tiba-tiba kayak mendadak seperti itu, apa bukan karena ngepet ya Pak? Kalau memang benar-benar Herman yang jadi babi ngepet, akulah yang akan membuktikannya. Benar terjadi. Pak, Bapak mimpi apa? Dengar baik-baik. Dalam mimpiku itu, Herman benar-benar mengakui kalau dia memang ngepet. Dan dia menyalahkan aku. Dia berkata kalau akulah penyebab semua itu. Dia marah padaku. Dia berubah menjadi babi hutan dan menyerangku. Tapi ketika aku tebas dengan golok, perlahan-lahan wujudnya berubah menjadi Mira, anak kita. Jadi Mira lah yang mati. Aduh, firasat apa ini Bune? Mak, ada kabar buruk, Mak. Ada apa, Dimas? Bapak ngepet, Ma. Bapak yang jadi babinya dan ibu yang baca mantranya. Dimas, kamu jangan asal ngomong ya. Demi Allah, Dimas, kita bohong, Ma. Kita harus jumpai Herman. Ayo, Bune. Ayo. Ayo, Bu. Hentikan, Ma. Hentikan pekerjaan yang buruk dan salah jalan itu. A'udzubillah min zalik. Pekerjaan yang seperti itulah yang tidak akan pernah diridhoin Tuhan. Kamu dan anakmu akan dapat celaka kalau yang seperti itu yang kamu kerjakan. Tapi saya bisa jelasin, Pak. Kalau saya itu tidak ngepet, saya tidak mencari kekayaan melalui cara itu. Iya, Pak. Mas Herman selama ini itu hanya mengelola bisnis angkutan grosir aja. Itu artinya kalian belum sadar kalau ternyata Dimas anakmu sudah mengetahui dan pernah melihat apa yang pernah kalian lakukan pada saat kalian melakukan ritual di kamar kalian. Pak, mungkin Dimas itu cuma mimpi. Iya, benar, Pak. Mungkin Dimas itu cuma mimpi. Bapak tahu kan kalau anak kecil itu suka mikirin yang enggak-enggak, ya kan? Ya, nanti saya akan tegur dia, Pak. Kita harus segera bawa Dimas ke gua babi ngepet agar perjanjian kita lunasi dan dia nggak ngebuka ngepet kita. Iya, tapi Mas. Gak ada tapi. Dimas. Cari. Dimas mana? Tadi sih katanya ke rumah Mbah. Dia tahu dia pasti ngumpet ya. Dimas. Apa? Cuma ada kekuatan dahsyat yang dorong aku dari luar itu. Iya, karena Dimas itu orangnya suka sholat sama tahajud, Mas. Maksud kamu, orang-orang kayak kita ini nggak bisa masuk kamar Dimas, gitu? Bukan, maksud aku, tapi... Ayo, sini. Kita bicara di kamar kalian.
kamu lakukan diketahui orang lain, termasuk anak kamu Dimas. Itu karena kesembrolongan kalian. Itu karena ketidakterlibatan kalian ketika menjalankan ritual kalian. Itu artinya Dimas pernah melihat kita melakukan ritual. Dan jangan pernah berpikir untuk berhenti memujaku hanya karena kata-kata ritual. Jalankan apa saja yang sudah kalian sepakati. Nikmati, nikmati duniamu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya harta yang kalian mampu. Jangan punya pikiran mengingkar janji. Karena kemanapun kalian lari, anting-anting pengingat kalian akan menjerit pengingat kalian. Sehingga mau tidak mau kalian akan kembali ke perjanjian. Catat baik-baik peringatan tadi. Iya, yang mulia. Iya, iya. Mengerikan. Aku pura-pura gak tahu. Kalau mesti masih pulang, aku cerita tentang ini. Doa itu emang untuk Herman dan Mira. Alangkah bahagianya punya cucu seperti itu. Mas! Mas! Mas, bangun, Mas, bangun! Ada apaan sih? Mas, orang-orang tahu kalau kita tuh udah ngepet. Kok bisa? Terus mereka sebut nama siapa aja yang hilang? Pokoknya semua nama itu cocok, Mas, disebutin, termasuk Danu Kumara. Kok mereka bisa tahu sih, Mas? Bu! Bu, ini sakit, Bu! Mas, Harry. Aduh. Ya, Bu, kenapa? Jadi badannya panas, Bu. Tadi di mobil teriak-teriak, Bu. Mas, Mas, kamu tolong ambil air es, Mas. Yeah. Aku mau kompres, Harry, cepetan. Iya, yeah, iya. Yeah. Udah dong, bawa ke kamar. Kamu kenapa, Her? Mas Dimas, Mas Dimas mana? Kamu kangen ya sama kakak kamu? Suruh Mas Dimas pulang. Iya, sayang, iya. Mama akan jemput Mas Dimas ya di rumahnya kakek. Mas, sekarang kita bagi tugas saja ya. Kamu jemput Dimas di rumah Bapak, terus biar aku yang anterin Harry ke dokter. Iya. Sama satu lagi, kamu bilangin Dadang, suruh anterin aku ya. Oke. Aku sabar ya, sayang ya. Dimas mau pulang. Asalkan Bapak tobat, Bapak tidak melanjutkan ngepet lagi. Itu dosa besar, Pak. Menduakan Allah, itu musyrik. Mas, Bapak janji Bapak tidak akan pernah melakukannya lagi. Asal kamu mau pulang. Kasihan Harry, adik kamu membutuhkan kamu. Janji, Pak, demi Allah. Bapak berjanji demi Allah. Sudah, pulang sana. Kasihan adikmu Harry, kangen sampai sakit-sakitan begitu. Tidak ada babi di sini. Tidak ada babi yang akan mengajakmu pergi. Kamu tenang saja.
Tadi ada kah? Ya berarti babi itu sudah pergi. Tenang saja kamu. Harry. Harry. Bapak itu sangat sayang banget sama kamu. Ini semua gara-gara Bapak dan Ibu. Kita bicara di luar. Dimas, kau mau ngomong apa? Ini semua salah Bapak dan Ibu. Ngepet yang Bapak lakukan dan kekayaan yang Ibu Bapak kumpulkan itu lewat jalan yang salah. Dimas yakin. Kalau babi besar yang ditakuti Harry itu adalah Raja Babi yang menagih janji. Begini Dimas. Raja Babi yang seperti iblis itu menginginkan kematian Harry karena bunyi perjanjian. Dimas, kamu dengerin Bapak. Untuk itu, Dimas rela menggantikan Harry. Yang penting Ibu dan Bapak bahagia dan Harry tetap hidup. Dan ini sebagai tanda terima kasih Dimas kepada Ibu dan Bapak. Tolak permintaan Dimas. Mas Dimas, tolong Mas Dimas. Bagi saya datang lagi Mas Dimas. Ini kesempatan aku untuk berbicara pada babi itu. Gimana ini Mas? Tolong Mas Dimas. Hei babi besar, siapapun kamu, aku Dimas. Jangan kamu ganggu adik. Jangan takut-takuti dia. Ambil saja aku. Demi keluargaku, aku yang akan menggantikannya. Mas Dimas, babinya tahu sama Mas Dimas ya. Mas Dimas jangan kemana-mana ya, jagain Harry di sini. Iya, kamu tenang saja. Dia yang mencuri uang Bapak. Lalu, harus saya apakan dia? Kurang ajar. Ki, permalukan dia, Ki. Biar semua orang tahu kalau orang itu yang telah ngepet di rumah saya. Biar saya yang menyiapkan keamanan untuk menangkapnya. Baik, Pak. Terima kasih. Herman. 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 Sedang apapun kamu. Sini. Datanglah kepadaku. Ada yang harus kita bicarakan. Anakku. Ada yang harus kita bahas. Pintar. Mau lagi? Saudara-saudara sekalian, si Herman babi ngepet itu akan segera muncul di hadapan kita. Setelah aku kibaskan dia dengan kipas sakti yang aku miliki, maka dia akan berubah menjadi babi ngesot. Lihat saja. Itu dia. We'll be right back.
bukan rumah Danu Kumara. Ngapain aku kesini? Siapa laki-laki berkipas itu? Sini anak. Sini babi ngepet. Tidak. Pasti Danu Kumara menyewa orang pintar untuk menelanjangiku. Ayo sih. Kenapa tak? Aduh gawat ini. Dadio. Babi ngepet. Kebalik. Yang betul itu, babi ngepetnya mati jadi manusia. Bukan manusia mati jadi babi. Gua apa? Yang penting sekarang orang-orang udah gak nuduh lagi kalau Herman tuh ngepet. Mas, mulai sekarang nama kamu itu udah bersih. Jadi orang-orang gak akan kasak kusuk atau berhubung-hubungin kita dengan babi ngepet lagi. Sekarang tinggal gimana kita ke depannya. Kita masih mau sampai kayak gini aja atau kita masih tetap mau terusin? Aku udah bilang sama Dimas kalau aku gak akan ngepet lagi. Jadi nanti apa kata Dimas kalau... Mas, terus apa gunanya? Kalau kita punya kelebihan ilmu ngepet tapi gak kita gunain. Aku mohon sekali lagi aja. Ya, sekali lagi habis itu... Udah deh, kita berhenti. Benar. Abis ini kita berhenti. Iya. Terus terang saja Pak Kiai dan bapak-bapak sekali. Kalau kita tidak bertindak dan kita tidak hentikan aksi babi ngepet ini, maka dia akan makin berani dan akan makin jadi-jadilah si babi ngepet yang sebenarnya sudah sangat kita ketahui ini. Pak Kiai dan bapak-bapak sekalian, kalau kita semua meyakini kalau babi ngepet itu akan kembali lagi kemari, apa kita semua akan mampu menangkap babi ngepet itu, Pak Kiai? Insya Allah, Pak Danu. Babi ngepet itu akan tertangkap. Karena sejatinya, segala bentuk kejahatan itu pasti akan kalah dengan yang namanya kebaikan. Mulai malam nanti, saya akan ikut Sis Kambing. Jadi kalau terjadi apa-apa, saya bisa langsung terlibat di dalamnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Mas, percaya ya sama aku. Ini ngepet kita yang terakhir. Oke? Okay? Ya sudah. Cepat kamu baca mantranya. Dadio, 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 dadio. Menurut pengamatan saya, malam ini babi ngepet itu akan beroperasi kembali. Cuma kita tidak tahu persis kemana babi ngepet itu akan beroperasi. Maka dari itu, kita saling bagi tugas saja. Bagaimana, Bapak-Bapak? Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Yang terpenting,
Dalam pelaksanaannya nanti, siapapun yang melihat babi ngepet itu, jangan dikejar sendiri. Tapi langsung pukul kentongan atau saling beri informasi agar babi ngepet itu bisa kita kurung bersama. Baik. Di rumah itu sebenarnya ada batang emas, tapi tidak mungkin. Penjagaan sangat kuat. Aku harus cari sasaran lain. Kadir, coba kalian berdua periksa sebelah sana. Baik, Pak. Ayo. Kadir. Kamu di mana, Mas? Jangan-jangan ada sesuatu terjadi sama kamu, Mas. Kamu di mana, Mas? Kamu kasih aku tanda, Mas. Kamu kasih aku tanda. Tidak. Celaka. Kelihatan mereka memperketat penjagaan. Kemana ya? Ayo ke sana, yuk. Ayo kita ke sana. Ayo. Mas, kamu di mana, Mas? Mana babi? Pak, itu dia babinya, Pak. Bagaimana mereka bisa melihatku? Itu babinya dia. Ayo. Bapak, tangkap, Pak. Ayo. Babi yang kita cari itu babi sungguhan, bukan babi jadi-jadian. Tadinya saya nggak mau ngepet dulu, Ki. Mau istirahat dulu. Tapi istri saya memaksa saya. Maksud kamu, maksa apa sih, Mas? Ah, sudahlah. Dulu, kalian miskin, suka bertengkar. Sekarang sudah kaya raya, masih saja berantem. Maunya kalian ini apa sih? Yang mereka kejar cuma harta. Tapi lupa kewajiban. Kewajiban apa yang dimaksud? Ini batas terakhir Herman dan Mira menyerahkan anak kandungnya sebagai persembahan. Oh, jadi ini yang dimaksud. Herman, kenapa bisa begini? Kenapa kalian lalai untuk membayar kewajiban kalian? Ini malam terakhir penyerahan. Sebelum tengah malam, saya sudah harus kalian bawa kepadamu. Tapi kan perjanjiannya Dimas, bukan Harry. Dimas ternyata bukan anak kandung kalian. Dimas anak angkat. Aku tidak mau menerimanya. Tapi yang mulia. Tapi kalau kamu punya rencana lain, aku akan duluan bertindak sebelum kamu laksanakan apa yang akan kamu lakukan itu. Perjanjian tetap perjanjian. Tapi Ki, ada yang mau saya tanyakan sama Ki. Tidak ada tanya jawab. Aku tunggu kau di gua, babi ngesot. Jangan sampai lewat tengah malam. Ki, tunggu Ki. Ki. Mas, kamu apa lagi sih, Mas? Aku mau tanyain jadi tumpah. Ki. Mas, Ganjar itu sebenarnya apa ya? Kok dia bisa ngilang gitu aja?
gerakan Harry malam ini juga. Apa yang mesti kita lakuin, Mas? Kamu nggak ikhlas kan? Kalau Harry itu jadi tumbang, ya kan? Enggak. Pokoknya kita harus tetap pada perjanjian awal. Bagus. Kalau gitu sekarang kita harus ambil sikap. Itu semua mau ngelakuin apa? Nggak ada Dimas, nggak ada juga Harry, ya. Pokoknya itu urusan aku dengan Raja Babi Ngesot itu. Basuki mau bayu. Karena untuk mengambilmu itu tidak mungkin, Dimas. Maka adik gue Harry yang diambil oleh Yang Mulia. Tapi Ki, ini kan belum tengah malam. Yang Mulia tahu kamu punya rencana lain. Oleh sebab itu, Yang Mulia terpaksa mendahului niatmu itu. Suami saya punya niatan apa, Ki? Tanyakan saja pada suamimu. Yang lebih berhak untuk menjawabnya. Permisi. Mas, emangnya kau punya niat rencana apa? Aku punya rencana untuk menghancurkan gua babi ngesot itu. Kamu tuh nekat ya, Mas? Mas, musuh kita itu gaib, Mas. Bukan ucapan terima kasih yang kamu berikan, tapi apa ini? Kamu meledakkan gua ini, ha? Itu aku lakukan karena Raja Babi Ngesot itu menteror Harry, menyakiti Harry, mengambil Harry yang tak kupersembahkan. Yang seharusnya dipersembahkan adalah Dimas, bukan Harry. Tapi ternyata Dimas bukan anak kandung kamu. Dimas anak angkat. Kamu kalah janji, Herman. Kalau kamu tidak terima, maka prajuritku akan mengakhiri hidupmu. Habisi dia! Soalnya beberapa hari ini aku perhatiin ibu nggak ada perubahannya loh, Den.
Nanti jadi tontonan warga, Den. Gak tega liatnya, Den. Iya, Pak. Biarkan ibumu ikut sama Mbah ya, biar Mbah yang ngurus di sana, ya. Iya, Mira, ayo ikut sama Bapak. Kamu di sana akan diurus sama Bapak dan Ibu. Di sana kamu akan lebih tenang, Ma. Ayo, ayo, ayo. Gua babinya saat itu. Kamu tuh nekat ya, Mas? Mas, musuh kita itu gaib, Mas. Iya, Pak. Insya Allah Dimas akan tuntaskan tugas Bapak. Raja Babi telah menghancurkan keluarga kita, Pak. Aku tidak terima. Aku akan buat perhitungan kepada Raja Babi itu. Kepada Ki Ganjar yang telah menjerumuskan kita. Dan kepada siapapun yang telah membuat ibu dan bapak terikat janji. Aku akan hancurkan gua babi ngesot itu. Agar sesudah ini, tidak ada yang ngepet lagi, tidak ada yang memuja lagi. Dengan apa kamu hancurkan gua ini? Dengan dinamit dan bahan peledak. Raja Babi Ngesot tidak akan mati karena peledak. Patok kuburan yang akan memusnahkannya. Bawalah patok kuburanku. Tancapkan patok kuburan ke dada Babi Ngesot atau Challenger itu. Sholat taubat bersama. Kita serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Pak.